Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wanzuru nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha. Innallaha khabirun bima ta'malun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah yang ingin mengerjakan suruhan dan meninggalkan segala larangannya. Dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang Dia telah sediakan dari amal-amalnya untuk hari esok, yakni hari akhirat. Dan sekali lagi diingatkan, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Surah Al-Hasy ayat 18. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyyaya bittaqwallah, faqad faza al-muttaqun. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan hidup kita diberkati Allah. Marilah kita juga rapatkan kesyukuran yang setinggi-tingginya terhadap Allah atas kurniaannya terus memberikan usia, membolehkan kita kekal bernafas untuk bersolat Jumat pada hari ini. Dengan izinnya juga, insya Allah pada hari Ahad nanti kita akan melangkah masuk ke tahun 2023 Masehi. Mimbar akan memperdengarkan khutbah yang bertajuk muhasabah diri pada akhir tahun 2022 Masehi. Muhasabah bermaksud membuat penilaian dan semakan untuk melakukan pembaikan terhadap diri sendiri agar dapat dibina keyakinan yang lebih kuat. Kenapakah perlu bermuhasabah? Muhasabah adalah satu permulaan yang baik untuk memulihkan kita melihat kebaikan dan keburukan yang telah kita lakukan sepanjang melayani perjalanan hidup. Muhasabah menuntut kita merenung kembali akan kekurangan yang perlu dibaiki dan kebaikan yang perlu digandakan, lalu mengupayakan kita memperbaiki diri menjadi insan yang lebih baik. Muhasabah menjadikan seseorang kembali sadar akan kekurangan dan keburukan yang pernah dilakukan, sama ada secara sadar dan secara sengaja ataupun secara tidak sedar dan tidak sengaja, agar dapat diperbetulkan. Muhasabah juga memungkinkan seseorang menyusun perancangan dalam usaha membuat perubahan diri. Muhasabah haruslah disusuri dengan taubat nasuha dan azam serta tekad yang kuat untuk menjadi mukmin yang lebih baik. Bermaksud melakukan perubahan hidup, mempertingkatkan kualiti diri, cara berpikir yang bijak dan matang, cara berkomunikasi yang berhemat, budaya kerja yang baik, serta meninggalkan keburukan yang pernah dilakukan. Muhasabah membolehkan kita menyadari akan peranan manusia ciptaan ilahi. Manusia dicipta dengan dipertanggungjawabkan amanah oleh Allah untuk menjadi khalifah memakmurkan bumi dengan melakukan kebaikan.
persoalan yang wajib kita bertanya pada diri sendiri sepanjang bergelar khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejauh manakah kesungguhan kita menggalasnya? Adakah kesempurnaan kita lakukan perkara-perkara yang dipatuhkan kepada kita? Adakah kita memiliki peribadi dan akhlak menurut yang diredai oleh Ilahi? Adakah kita mengambil berat terhadap kesusahan orang-orang yang amat memerlukan pertolongan? Adakah pendapat kita daripada sumber yang halal? Adakah pendapatan kita daripada sumber yang halal? Adakah daya usaha kita untuk mencegah kemungkaran? Apakah kesungguhan kita untuk memakmurkan rumah-rumah Allah? Apakah adab kita untuk melaksanakan hukum, menunaikan zakat, memberi wakaf dan sedekah? Begitu banyak persoalan yang boleh diajukan kepada diri kita apabila kita memperuntukkan masa untuk melakukan muhasabah. Muslimin yang dirahmati keberadaan Allah, ayat 18 surah Al-Hasr yang dibacakan pada permulaan khutbah memperingatkan agar ummah menyediakan amal secukupnya sebagai bekalan ketika berdiri di hadapan Allah Rabbul Jalil. Renungilah diri masing-masing, sama ada kita selama ini telah melaksanakan perintah-perintah Ilahi. Jika kita masih belum sempurna solat lima waktu sehari semalam, sempurnakanlah. Jika kita masih belum menunaikan zakat, tunaikanlah. Jika kita jarang melangkah kaki ke masjid untuk bersolat berjamaah, tingkatkan kehadiran kita di masjid. Jika kita berlatar sombong dan meninggi diri, berubahlah kerana sifat insani yang lebih merendahkan diri. Jika kita masih menanggung hutang, utamakanlah pendapatan untuk melaksanakan hutang. Jika kita masih bersengketa sesama ahli keluarga, suami istri, kenalan atau sesiapa pun, berdamailah. Jika kita seorang yang tiada keyakinan diri, tingkatkan ilmu dan pengetahuan, pelajarilah daripada pengalaman untuk membina keyakinan diri. Segala yang terjadi di dunia ini, semuanya mempunyai sebab tertentu. Kadang-kadang apa yang berlaku di sekeliling kita memerlukan kita bermuhasabah kerana setiap perbuatan dan tindakan yang dilakukan akan mendatangkan kesan bencana alam, banjir besar, tanah runtuh dan sebagainya. Meskipun berlaku dengan ketentuan Ilahi, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan bencana sebagai peringatan kepada manusia yang telah melakukan kezaliman terhadap bumi yang pada asalnya dicipta Ilahi dengan segala keseimbangan semula jadi. Tetapi tangan-tangan manusia yang telah merosakkan keseimbangan tersebut. Wahai orang-orang yang beriman, insyaAllah segala tindak tanduk kita di dunia ini akan bermula hitungannya sebaik saja kita dimasukkan ke dalam kubur. Apabila tibanya hari akhirat, kita akan dibangkitkan dari kubur. Akan bermulalah proses hitungan yang dilakukan oleh Tuhan yang menguasai hari pada hitungan. Menurut firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يوم الدين يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. Yang maksudnya, pada hari itu manusia akan keluar berselera yakni dari kubur masing-masing untuk diperlihatkan kepada mereka balasan amal-amal mereka.
Manusia siapa berbuat kebaikan sebesar zarah, nescaya akan dilihatnya dalam surat amalnya. Dan sesiapa berbuat kejahatan sebesar zarah, nescaya akan dilihatnya. Surah Al-Zalzalah ayat 6 hingga 8. Sekarang jemaah yang dimuliakan, Khosyeh berpesan, segeralah beringat bahawa hidup semakin singkat. Esok atau lusa kita akan menerima jemputan daripada Sahih untuk berangkat ke alam barzakh menuju ke alam akhirat. Oleh itu, ambillah masa untuk menghisapi segala keterlanjuran dengan agar mampu melakukan perubahan ke arah lebih baik. Hayatilah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Qari'ah ayat 6 hingga 11. Memperingatkan agar kita memberatkan timbangan amal dengan amal kebaikan agar beroleh kehidupan yang diridai oleh Allah. Amin bidai nasyaitanir rajim. Fa'amma man sarrat mawazinuh fa'amma bi'aishatir radiyah wa'amma man khaffat mawazinuh fa'ummuhu hawiyah wama adraka ma hiya narun hamiyah. Yang bermaksud, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan berada dalam kehidupan yang mengembirakan, yakni diridai oleh Allah. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya ialah neraka hawiyah. Tahukah kamu apa yang neraka hawiyah itu? Ia ialah api yang sangat panas. Pada terutama Allah yang dimuliakan, mimbar menyebutkan beberapa peringatan. Yang pertamanya, muhasabah diri membolehkan kita membuka hati dan menyadari akan kesilapan dan dosa yang pernah kita lakukan. Kedua, memperbanyakkan taubat memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kesilapan lalu. Seterusnya berdoa bersungguh-sungguh memohon taufik dan bimbingan agar kita menggadakan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Yang ketiganya, membuat jadwal semakan secara harian atau mingguan, perhitungan kekurangan diri, tanggung jawab yang diperlukan agar kita terabai, agar tidak terabai, juga menyenaraikan amalan dan aktiviti yang dapat meningkatkan kualiti diri serta bermanfaat pada diri, keluarga dan masyarakat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'u al-'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.